Apa kabar, my brother? Gubernur, how are you? Ada momen unik saat kunjungan kerja Gubernur Lemhanas Andi Wijajanto bersama Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat ke Kota Dili Negara Timor Leste, Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022. Usai melakukan rapat pembahasan kerjasama Free Trade Zone Indonesia Timor Leste, Gubernur Lemhanas Andi Wijajanto, Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat, bersama delegasi dari Indonesia sempat diajak Presiden Timor Leste José Ramos Horta untuk menjajal kota Dili. Menariknya mereka berangkat menggunakan kendaraan unik dan langka jenis mini moge yang disetiri langsung Presiden José Ramos Horta. Terlihat Presiden Timor Leste menyetir mobil tersebut tanpa didampingi ajudan atau pas pampres, Gubernur Lemhanas duduk di samping kiri, sementara Gubernur NTT berada pada deretan kursi kedua. Namun di belakang mobil yang dikendarainya, terdapat mobil pas pampres dan iringan rombongan dari delegasi Indonesia. Di saat itu Presiden Timor Leste Ramos Horta bersama rombongan menuju ke sebuah sekolah yang dulunya dikenal dengan SDN 8 Farol yang sempat menjadi tempat mengenyam pendidikan Gubernur Lemhanas Andi Wijajanto tahun 1978. Ya, there is Timor Leste. One teacher, Pak Anwar, Mr. Anwar, that's the only teacher, only one. From all classes, from all subjects, he's the principal. How old were you? 7 years. Ako ni ulok sekolah yan ayan, yaki ko sekolah yan. I was like this. You want to be a class? I think some of them in a class. Di sekolah ini 78 1978 78 78 di sekolah ini agora ema bot di Jakarta buluk di sekolah ini sama ini akar mahere mengerti bisa bahasa Indonesia mereka bisa. Selalu nonton sinetron ya. Okay. La signorne muluk sekolah ini kuliah bahasa kala. Bele. Yeah, you can speak bahasa. Ya, dulu saya sekolah di sini. Oh iya. Saya umur 7 tahun, SD ya. Tahun 1978. Tahun 80. Lama ya? 80. Iya, lama. Sekolah di sini. Amerika. Okay. Ini namanya apa sekarang sekolahnya? Dulu saya sekolah ini namanya SD Negeri 8. Sekarang nomor 1. Nomor 1. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Usai meninjau sekolah rombongan kemudian menuju Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pantai Kelapa Kota Dili. Saya mau makan. Saya mau
minum. So it's been a very short take, Ambassador Madame, for hosting me, hosting us here. It is always a great pleasure, privilege to welcome brothers and sisters from Indonesia, in particular from NTT. Yesterday I saw some copy paste from West Timor. Things that are East Timor, they claim from Adamua. So I did enjoy it enormously. Sorry I didn't watch the culture because there was so much all the food display and all the souvenirs. I wanted to go there rather than listen to all that modern music, people screaming instead of singing. So, and I hear your police attaché all the time. He doesn't do much police work. He mostly spend time dancing and singing. Kunjungan kerja Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto, Gubernur NTT Victor Hintilu Laiskodat, dan delegasi dari Indonesia ke kota Dili negara Timor Leste, mereka datang membawa pesan dari Presiden Jokowi, membahas rencana pembangunan kawasan zona perdagangan bebas di distrik Oekusi negara Timor Leste dan Wini daerah perbatasan Indonesia Timor Leste yang rencananya akan dibuka pada tahun 2023 mendatang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di negara Timor Leste dan warga di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur.